Sementara itu, petugas terus membersihkan tumpahan minyak yang menyebar di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Tumpahan minyak yang mengotori perairan tersebut menimbulkan bau menyengat dan merusak ekosistem laut. Ratusan personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan PT Pertamina terus membersihkan sisa tumpahan minyak di pesisir Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembersihan dilakukan secara manual dengan cara mengangkut minyak yang tercampur air laut menggunakan wadah plastik. Bau minyak masih menyengat di lokasi. Warna pesisir pantai juga menghitam. Akibat tumpahan minyak ini, jumlah tangkapan ikan nelayan menurun. Di samping itu, ekosistem laut di perairan Teluk Balikpapan rusak. Bahkan sejumlah hewan ditemukan tewas mengenaskan. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan.